Saudara ahli Adi, siapa namanya ini? Adi Setia. Adi Setia. Dalam hal ini Anda ahli bisa menjelaskan apa yang ahli lakukan terkait dengan pemeriksaan yang ada ini? Ya, dalam kasus ini saya bertindak sebagai ahli digital forensik. Digital forensik. Ya. Yang Anda lakukan, yang Anda teliti itu sumbernya dari mana? Kalau digital sumber forensik. Yang barang bukti yang kami terima adalah barang bukti digital yang diserahkan oleh penyidik kepada kami. Berupa? Di antaranya berupa handphone, flash disk eksternal, SIM card dan memori eksternal. Memori eksternal. Terkait dengan itu di apa tadi handphonenya? Di handphone. Di handphone apa yang Anda teliti? Ya, dari sekian banyak permohonan, ada beberapa permohonan datang ke kami. Di antaranya ada 9 nota dinas dari Direktorat Tindak Pidana Umum. Dan satu nota dinas dari Direktorat Siber Barreskrim Polri. 9 diantaranya sudah kami registrasi, kemudian masing-masing permohonan kami berikan penomoran khusus. Nanti juga saya berharap bisa menampilkan berita acara saya di dalam layar juga biar bisa dipahami juga. Oh bisa, mau ya. Menampilkan layar juga, itu ya. Hasil. Ya. Tunggu dulu, itu hasil yang saudara identifikasi dari apa, handphone? Handphone. Ah, itu mau ditampilkan juga? Ya. Terus kalau tadi menjelaskan dari, apakah juga juga mengidentifikasi dari flash disk ya? Flash disk. Apa yang saudara ahli temukan di situ? Dari flash disk dan hard disk eksternal waktu itu sambil. Datang dari permohonan dari Direktorat Tindak Pidana Cyber terkait dengan video. Video ya. Dari beberapa barang bukti tersebut kami temukan satu video tersimpan di dalam hard disk eksternal yang menurut STP yang diserahkan ke kami barang itu milik Baikuni. Milik Baikuni. Kalau DVR sama. DVR tidak dari kami tidak melakukan pemeriksaan terkait dengan DVR. Jadi cuma handphone. Handphone. SIM card, memori eksternal, flash disk dan hard disk eksternal. Hard disk eksternal ya. Kalau SIM card tadi yang ditemukan apa? Sama handphone itu ya? Iya banyak pak temuannya nanti. Percakapan. Iya percakapan melalui WhatsApp juga ada. Jadi pak. Ada dua item ya. Ada yang berhubungan dengan handphone dan ada yang berhubungan dengan hard disk eksternal ya. Iya. Ya. Apakah hard disk eksternal sama dengan yang flash disk itu tadi? Beda pak. Beda. Hard disk eksternal ukurannya lebih besar kapasitasnya daripada flash disk. Isinya sama? Isinya yang di bagian flash disk tidak ada temuan, tapi yang bagian hard disk eksternal ditemukan video. Oh, cuma di hard disk eksternal yang menemukan video itu ya? Iya. Apakah video yang dari perjalanan nanti, dari? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Yang video bukan, yang bukan. Yang temukan. Menurut informasi dari penyidik, video dari pos satpam atau apa? Oh, itu. Yang pos satpam. Ahli Adi Setia ya. Saya tanyakan dulu kepada ahli. Tadi ahli sampaikan ada memeriksa hard disk eksternal ya. Ada ya. Ada, itu serial numbernya WX41A79HL102 warna hitam. Iya. Mohon waktu Pak, saya tampilkan Pak. Halo? Ya. Mohon waktu saya tampilkan Pak. Oh. Barang bukti berupa satu unit hard disk merek Western Digital serial number WX41A79HL102 warna hitam. Warna hitam ya. Tertampil di layar. Dan ada 5 flash disk ya. Dan ada 5 flash disk. Warna merah hitam ya. Iya. Baik, itu kapan saksi terima dari untuk diperiksa? Kami terima pada tanggal 12 Agustus 2020.
12 Agustus. Ya. Dilakukan pemeriksaan tanggal berapa? Surat perintah keluar pada 15 Agustus, kemudian berita acara keluar pada tanggal 16 Agustus. Terhadap 6 barang bukti ini ya? 6 barang bukti. Bagaimana cara saksi melakukan tahapan untuk melakukan pemeriksaannya? Gimana Pak? Cara pemeriksaannya bagaimana tahapannya? Ya, dapat saya jelaskan, kami menerapkan 2 SOP terkait dengan pemeriksaan barang bukti digital. SOP yang pertama yaitu SOP mengenai komputer forensik, dan SOP yang kedua yaitu terkait dengan mobile forensik. Terkait dengan SOP komputer forensik, kami terapkan SOP seperti yang di layar. Mulai dari awal kita melakukan identifikasi, foto, pengisian form, kemudian kita gunakan write blocker atau alat untuk mencegah penulisan terhadap barang bukti aslinya, kemudian kita lakukan imaging, duplikasi. Setelah selesai dilakukan imaging, kita lakukan analisa terkait hasil cloningnya. Kemudian dari hasil analisa, kita keluarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti 289, seperti tampil di depan. Baik, berarti ada tahapannya ya? Yeah. Ada pemeriksaan fisik, diawali pemeriksaan fisik ya. Baik, terhadap satu buah hard disk sama 5 flash di sini, termasuk sebagai sistem elektronik atau masuk dalam dokumen atau informasi elektronik? Dalam hal SOP kami, kami menyebutnya barang bukti digital. Barang bukti digital. Barang ya. Bukti digital. Baik, untuk 5 flash disk itu hasil dari pemeriksaannya bagaimana? Dari barang bukti ada data atau tidak? Ya, dari pemeriksaan barang bukti pertama berupa hard disk merek WD ditemukan satu buah video. Dengan yang flash disk dulu, saya tanya yang 5 buah flash disk. Dari kelima flash disk tidak ditemukan terkait dengan maksud pemeriksaan. Sama sekali tidak ditemukan data? Sama sekali tidak ditemukan. Bisa ahli jelaskan di situ sebelumnya ada data yang sudah dihapus? Kami tidak, jadi yang kami lakukan adalah melakukan pencarian terkait beberapa keyword yang sudah kami tentukan di awal. Cara kami menentukan keyword yaitu membaca terkait dengan dokumen resume yang diserahkan kepada kami. Dengan dasar itu kami menentukan beberapa keyword pencarian. Nah, dari beberapa keyword tersebut kami tidak menemukan data terkait keyword tersebut di dalam flash disk. Sehingga dari hasil analisa kami, kami tidak menemukan data terkait dengan maksud pemeriksaan pada flash disk. Artinya satu data pun sudah tidak ada lagi ya? Baik, terhadap hard disk ya, dari eksternal tadi, itu hasil pemeriksaannya bagaimana? Ya. Setelah kami melakukan cloning, kami lakukan analisa, ada ditemukan satu buah file video dengan ekstensi MP4 yang tersimpan pada folder picture. Di dalam folder picture tersebut ada folder lagi dengan nama folder video project. Di situ ada folder dengan nama video project, kemudian ditemukan satu file C005 dan seterusnya dengan tampilan seperti di layar. Dari keahlian ahli, apakah situ ada tanggal pembentukan atau dibuat dan juga ada tanggal perubahannya? Dari informasi metadata file tersebut, file itu disimpan ke dalam hard disk eksternal pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 12.02 AM. Itu tanggal di copy ya? Tanggal di copy ke dalam hard disk eksternal. Tanggal perubahannya? Di sini tidak ditemukan terkait dengan tanggal perubahan, namun di sini ada informasi terkait kapan file tersebut di export atau disimpan ke dalam hard disk eksternal atau media sebelumnya, yaitu pada tanggal 12 bulan 7 2022 pukul 10.41. Berarti ada media sebelumnya, ada sumber sebelumnya ya? Ada sumber sebelumnya. Seperti di copy gitu ya? Ya. Dari sumber sebelumnya. Jadi saya dapat jelaskan pada tanggal yang sama juga ditemukan pengkopian sebanyak 2.831 item file yang dikopi dalam rentang waktu sekitar 7 menit
dimulai pada tanggal 13 bulan 7 pukul 11.59 dan selesai pada tanggal 14 bulan 7 pukul 12.06. Ini dilakukan pengkopian pada sekitar jam 12 dini hari. Berarti tanggal 13 ya. Ini tadi ada media sebelumnya yang untuk dikopi ya. Ya. Itu durasi berapa lama yang proses file yang dikopi? Proses kopi berjalan sekitar 7 menit. 7 menit. Di antaranya ya. Ada 3 folder utama yang baik. Ada bisa 3 ahli tampilkan? Ya, hasil. Ini saya tampilkan di depan. Saya tampilkan di layar ada 3 file utama yang yaitu file pertama adalah folder dengan nama B41 B4IQ. Kemudian folder kedua adalah folder picture dan file, folder ketiga adalah folder dokumen. Kita ketahui bahwa folder ini merupakan folder standar atau folder default yang dibuat sistem operasi Windows. Jadi ada 3 file ini yang dicopy pada rentang waktu 7 menit tersebut. Terhadap file yang dikopi tadi itu sebagai sistem elektronik atau data elektronik atau informasi elektronik? Kami tidak memahami itu karena itu merupakan bahasa dari undang-undang. Kami tidak bahasa menyentuh undang-undang terkait ya. Dengan undang-undang. Bisa ahli tampil lah. Yang ini? Yang Inavis, oh mau pindah Inavis. Atau mau mungkin saya selesaikan dulu karena ada 10 berita acara ini baru satu. Iya, silakan jelaskan. Saya jelaskan ya. Kemudian dari pemeriksaan barang bukti dengan STP atas nama Vera, kami lakukan registrasi dengan nomor barang bukti 266. Dari pemeriksaan ditemukan yang pertama adalah beberapa kontak diantaranya adalah kontak dengan nama Sian dengan nomor telepon 62822 sekian 821. Ada kontak yang atas nama terdakwa Verdi Sambo enggak di situ? Yang Anda identifikasi? Ya, mohon waktu, Pak. Antara percakapan Richard Eliezer Budihan Lumiu dengan terdakwa Verdi Sambo ada enggak yang saudara ahli identifikasi? Oh, antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo? Iya. Ini berarti bukan di barang bukti milik Vera. Mohon waktu, Pak. Iya. Izin majelis bisa diperpanjang waktunya enggak? Soalnya ini berkaitan dengan data yang dari... Jadi mau kita... berikan untuk saksi itu nanti lagi. Apakah ada percakapan antara terdakwa Verdi Sambo dengan Richard Eliezer Budihan Lumiu? Ada, Pak. Ada. Apa yang diterangkan di situ? Dapat saya jelaskan di tanggal berapa, jam berapa? Di layar antara komunikasi antara akun WhatsApp dengan nomor 6285 sekian atas nama akun WhatsApp Richard dengan akun WhatsApp nomor 6281 sekian atas nama akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo. Komunikasi dilakukan pada tanggal 19 bulan 7 2022 pukul 3.48 AM dengan kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah dari akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo mengirimkan kalimat "Kamu sehat ya?" Kemudian Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang enggak nyaman laporkan saya SGR. Biar saya laporkan Bapak Kapolri. Kemudian dijawab oleh akun WhatsApp atas nama Richard. Siap, sehat Bapak. Siap, baik Bapak.
Kemudian ditanggapin lagi oleh akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo, buat tenang keluarga di Manado ya chat WA saya kalau ada yang gak enak di hati kamu. Kemudian dijawab oleh akun WhatsApp Richard, siap baik Bapak. Kemudian ditanggapin lagi oleh akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo. Artinya ahli ini keterangan yang ini yang tadi saudara bacakan sesuai dengan yang di BAP itu ya? Ya. Pertanyaan sekarang gini, ahli, ini nomor telepon ini bisa terdeteksi atas nama Irjen Freddy Sambo dan Richard itu bagaimana? Jadi data ini tersimpan di handphone yang kami terima. Nama ini muncul saat seseorang menyimpan nomor tersebut di dalam kontak dia. Jadi nama tersebut merupakan nama kontak yang tersimpan di dalam barang bukti digital. Oh, nama kontak. Nama kontak. Nama kontak. Kalau tidak diberi nama, apakah bisa terdeteksi bahwa itu adalah nama orangnya? Kalau atau tidak disimpan di dalam kontak, nama yang tertampil adalah nama default yang disetting oleh si pemilik akun WhatsApp-nya. Misal saya setting menjadi inisial AS, maka di situ akan muncul AS. AS. Nah, tapi yang ahli teliti dalam persoalan ini, dalam hal ini kontak tersebut disimpan di dalam handphone dengan atas nama Irjen Freddy Sambo. Sambo. Gitu. Ya. Adakah saudara temukan lain kontak yang ada dalam handphone itu atas nama Putri Chandrawati? Ada? Mohon waktu Pak. Kalau atas nama Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo ada? Mohon waktu Pak, satu-satu menit Pak. Kalau Kuat Ma'ruf ada? Tidak dikasih waktu lagi kita sama majelis, itu masalahnya. Jadi di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut, di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Freddy Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini, lima orang ini ada ya? Iya. Ada enggak percakapan yang terjadi dalam grup? Percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi enggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini dibuat pada tanggal 11 bulan 7 2022 oleh akun WhatsApp. Itu penghapusan apa pembuatan? Pembuatan. 11 Juli. 11 Juli 2022. Berarti setelah kejadian. Kemudian ada grup lain juga, Mbak. Bukan Juli apa Juni? Juli. Juni. Juli. Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh. Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan enggak percakapan dalam situ itu? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu ya, 20 menit. Kalau di sini hanya rentang waktunya hanya singkat Pak, akun WhatsApp si atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari satu hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi enggak sampai satu hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian tanggal di hari yang sama, tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS. ABS, anak buah Sambo. ADS. Bukan ya? Bukan. Yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi enggak? Di dalam grup yang Duren 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak sudah ada. Terhapus semua? Ya. Kalau ada yang lain ada grup namanya ADC Karas. Di sini ada grup lain.
Nah, di dalam grup tadi yang Duren Tiga setelah Duren itu tiga. Tadi, itu berapa orang anggota grupnya? 7? 7 apa 5 apa 6? Mohon waktu Pak, saya hitung Pak. Satu. Lebih dari 7 Pak. Lebih dari 7. Apakah terdakwa Sambo juga ada dalam situ? Atas nama kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Ada. Kalau Ibu Putri. Kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Ibu Putri juga ada. Kontak atas nama Putri Chandrawati. Oh ada juga. Yang kuat Ricky sama Richard Eliezer ada juga. Oh yang dikeluarin Richard yang di remove tadi. Ya? Ricky Wibowo ya. Yeah. Susi ada. Untuk penamaan kontak mungkin berbeda-beda Pak di sini. Kalau bisa disebutkan nomornya mungkin lebih spesifik Pak. Oke. Okay. Arianto ada? Enggak ada. Arianto. Di Rianto Dirkodir apa? Sudah cukup Mas? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan itu? Ada grup WhatsApp yang lain tadi Pak yang mungkin belum ditanyakan. Di sini ada grup WhatsApp ADC Karas. Iya, itu sudah lama apa masih baru? Ya, sudah lama apa masih baru? Ini dibuat pada tahun 2021. Sudah, sudah. Kita yang baru aja yang mau dikejar. Tapi keteranganmu yang ada di BAP kurang lebih sama dengan ini. Sama semua.